بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbil-azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإذا عرفته. قال وإذا عرفته تعالى بأن عرفت أنه يراك وأنه الفاعل ولم تنظر إلى عملك. اللهم صل على سيدنا محمد. ولم تطلب له عوضا كانت أنفاسك به تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإذا عرفته. Dan apabila mengenallah engkau akannya Allah subhanahu wa ta'ala bi'an arafta annahu yaraka, dengan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahulah engkau bahawa ia melihat engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa annahu alfa'ilu, dan dialah pembuat, pelaku perbuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walam tanzur ila amalika, dan engkau tidak melihat kepada amal engkau. Tidak melihat maknanya tidak memandang bahawa perbuatan engkau ialah perbuatan engkau, tetapi engkau melihat bahawa perbuatan engkau ialah perbuatan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Ataupun dalam bahasa yang lain, engkau merasakan diri engkau tidak beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
sebab engkau melihat bahwasanya amal engkau kurniaan Allah. Bila keadaan kita macam tu, maka sepanjang masa kita mensyukuri Allah. Bila kita melihat bahawa perbuatan ataupun amalan yang kita buat kurniaan Allah, maka ia akan menimbulkan kesyukuran yang tidak terhingga-hingga di hati kita kepada Allah. Dan tidak menimbulkan di dalam hati kita rasa beramal. Bila mana kita tak rasa kita beramal, maka tak timbullah dalam diri kita rasa hebat, rasa lebih daripada orang lain, bahkan rasa takabur, rasa sombong. Sebaliknya, orang yang merasakan dirinya beramal itulah yang menimbulkan rasa hebat dan menimbulkan rasa sombong. Sedangkan rasa hebat dan rasa sombong itulah yang paling dibenci oleh Tuhan. Tidak ada rasa yang paling Allah benci melainkan rasa sombong. Sampai rasa sombong ni kalau dalam diri kita hanya ada sebesar zarah sahaja, Allah dah haramkan kepada orang tu untuk masuk ke syurga dia. Sadar-sadar. Tak boleh nak masuk syurga walaupun hanya sebesar zarah rasa takabur, rasa sombong, rasa aku tu. Sebab Nabi sebut, masih. Sebab Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sahaja dari takabur. Dengan sebab iblis ada rasa macam itulah, dia dibuang daripada hadrat Allah. Sampai dia disebut dengan laknatullah. Na'uzubillah min dhalik. Rasa sombong itulah yang dia dipecat daripada senarai para malaikat. Na'uzubillah min dhalik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitulah Allah membenci orang yang memiliki kuasa yang sombong seperti Fir'aun. Begitu juga Allah membenci orang yang kaya yang sombong seperti Qarun. Jadi kita ni jadilah apa pun jangan sombong. Sombong ni bukan melenggak, bukan mendabik dada, bukan buka dada. Sombong ni rasa hebat, rasa aku. Hatu nak kena jaga dalam diri kita. Jangan rasa aku, rasa Allah. Keakuan itulah yang kita kena tumbangkan. Rasa sombong ni, rasa macam budak-budak rasa. Budak-budak kan, bila kita pergi rumah dia, dia say-say, tak ada siapa pun, dia tak main pun permainan hak seraga tu. Bila budak lain pi, anak kita pi, dia pun nak kawai. Hak kami. Nak ambil tak boleh. Hak kami. Itu rasa sombong. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, sombong ni tak boleh. Tuhan marah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab yang layak sombong Allah ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut inna, sesungguhnya kami. Jadi inna tu litazim, untuk menghebatkan diri dia, untuk mengagungkan diri dia. Kita tak boleh menghebatkan diri kita. Kita tak boleh mengagungkan diri kita. Hanya dia yang layak untuk mengagungkan dirinya.
Sebab selayaknya dialah yang maha agung, dialah yang maha hebat. Na'udzubillah min dzalik. Ada sifat tu dalam diri kita. Kalau ada tu, jatuh. Ada hebat, jatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa merendah diri, rafa'ahu Allah. Pastilah Allah akan mengangkatnya. Wa man takabbara, siapa yang takabur, wada'ahu Allah. Pastilah Allah akan menjatuh dan merendahkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada hak tu, jatuh. Sebab tu bila dapat kekuasaan, kemenangan, kena balik pada Allah. Banyak orang menang rasa dia hebat, kemah aku. Aku rancang strategi. Aku yang atur. Aku yang hebat. Itulah aku dilantik jadi jawatan sekian-sekian. Dinaikkan pangkat, kita perujuk pada kerja buat kita. Aku naik pangkat ni sebab aku kerja macam ni. Takabur. Sebab itu Allah pesan, bila menang, kita tengok, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila menang, Allah suruh bertasbih pada dia. Wastaghfirhu, dan katalah astaghfirullah al-azim. Kenapa kena kata astaghfirullah al-azim? Takut dalam diri kita ada terselit rasa hebat, rasa kemah. Serta dengan Tuhan, astaghfirullah al-azim, aku minta ampun Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjaya, lulus dalam periksa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan mendabik dada. Sujud syukur. Banyak orang bila lulus periksa lompat sampai syiling. Yahoo, lompat sampai syiling. Orang salah sana Muhammad lepas dilihat kejayaan, ampak jadah. Allahu Akbar. Ada aku syukur kerana Allah Taala. Ada tak anak-anak kita berdaya cikgu pesan ni tu? Tak ada. Yo-yo. Syok. Apa dah dapat syukur. Dengan rasa aku, Allahumma salli ala sayyidina, syukur pada Allah. Qala wa lam tanzur ila amalika, tak melihat engkau kepada amal engkau. Sebab itu jawatan Nabi tak bagi minta. Sebab meminta jawatan ialah ciri-ciri orang yang rasa dia berkebolehan. Betul tak? Yang rasa dia boleh, itu bagi jawatan kat tu. Salah senama. Tapi sebut, inna la nuwalli hadzal amra man talabahu au harisa alaihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kami tak bagi urusan ini kepada orang yang meminta dan haloba kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa rasa tak layak, dialah yang layak. Siapa rasa layak, dia yang tak layak. Cuba tengok borak yang Allah pilih untuk menjadi tunggangan Rasulullah dalam peristiwa Isra. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah suruh Malaikat Jibril, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad pi tengok, pi cari borak dalam syurga, nak pilih hak mana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila Malaikat Jibril pi syurga, banyak borak beribu-ribu, berjuta-juta. Dalam duk tengok-tengok, tengok sekok borak menyendiri. Dia tak join member dia.
ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tu ciri-ciri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang merendah diri, dia mengasing diri daripada kebanyakan. Banyak orang nak pijuan orang glamour, tak nak boleh takat gambar, beli apa-apa, jadi rasa dalam hati itu kemah eh? Salah semua borak ni menyendiri. Bila dia duduk seorang-seorang, dia beri pumpi. Tengok-tengok dia mata dia, dia menangis. Borak dia menangis. Salah semua. Jibril pun tanya, kenapa dia menangis? Dia kata, aku tengok Rasulullah. Aku tengok kat Rasulullah. Ha, tu ciri-ciri. Jadi tertentu. Orang yang kasih pada seseorang, dia macam seseorang tu. Sebab kasih ni mengikut. Kasih ni mengikut. Sebab tu kalau kita jadi betul yang nak murid tu Tok Guru, kita macam Tok Guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ni orang yang tak melihat dia beramal. Sekalipun amalan dia mencecah langit, tapi dia tak pernah, tak pernah melihat kata dia beramal. Bahkan dia tak kata dia, dia kata kurniaan Allah pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ciri-ciri orang kenal Tuhan. Qala wa lam tatlub lahu 'iwadan. Salah sayyidina. Dan tidak melihat baginya dan tidak menuntut baginya balasan. Kenapa dia tak tuntut balasan? Faham tak? Dia malu nak minta balasan sebab dia rasa amalan dia kecil sangat. Sebab dia rasa amal tak ada apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia rasa amalan dia besar begitu kecil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia rasa malu nak minta balasan. Dia rasa malu nak minta pahala. Ha, ni orang kenal Tuhan. Menyebabkan dia hanya beramal. Dan dia tak menuntut balasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia hanya beramal. Beramal ni dia kena jadi macam kaldai. Kaldai ni siapa pernah tengok? Kaldai ni bila tuan dia buh barang atas dia, bila penuh tepuk ya. Pup. Jalan. Salah sayyidina Muhammad. Dan tak pernah sekok kaldai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Protes tuan. Berat terang mana pun, dia akan bawa. Kalau larat dia bawa, dia bawa. Tak larat dia bawa, dia duduk. Terduduk. Perut duduk. Senang. Tuan dia kata, oh berat ni. Berat. Kata, kita tepuk makin. Dia boleh bawa jalan. Waktu kita macam tu. Tuhan suruh buat-buat. Tak protes. Siapa banyak sangat tau. Siapa Tuhan suruh buat. Macam-macam tu. Tak ada. Buat lah. Larat buat darah mana? Darah tu lah kita buat. Inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak memberatkan seseorang mana kami ikut kemampuan dia. Darah ni je boleh buat. Darah tu lah yang kita buat. Walaupun ada cita-cita nak buat lebih, tapi kemampuan yang kemampuan kita ada darah ni. Buat amalan. Kita beramal ya. Seperti mana kaldai tak pernah minta balasan. Pernah kaldai kata, tuanku,
Berat sangat ni 1000. Kalau Kaldai kata macam tu lompat tuan. Tak pernah minta pun. Lepas tu pula tak pernah tanya nak pergi mana ni. Tak pernah tanya pun nak pergi mana ni. Rumah siapa? Alamat di mana? Tak pernah tanya. Dahlah dia buat. Kita amal soleh kena macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tahap tertinggi orang kenal Tuhan. Dia bukan nampak pahala, tak juga nampak syurga, tak juga takut neraka. Kalau Tuhan tak buat syurga neraka pun, tetap dia kata aku kena buat sebab aku hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka macam orang khidmat dengan para masyayikh, bukan nampak duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak. Oleh kerana dia kata aku ni nak murid, aku kena khidmat. Itu lah. Macam kita dengan mak ayah kita, oleh kerana mereka mak kita, mereka ayah kita, aku kena khidmat. Bukan aku nak duit ayah aku, bukan aku nak duit mak aku. Selayaknya, sepatutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu beramal tanpa mengharapkan balasan. Tu ikhlas paling tinggi. Tapi mereka tak masuk syurga lah. Bukan bermakna mereka tak masuk syurga. Tapi mereka masuk syurga bukan mereka nak balasan syurga, tapi mereka nak melihat Allah Ta'ala je. Masuk syurga sebab nak tengok Tuhan. Tuhan yang mereka cinta tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nak tengok Tuhan hanya dalam syurga. Bukan bermakna Tuhan duduk dalam syurga, tapi nak tengok Tuhan kena masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan masuk syurga nak menikmati nikmat-nikmat syurga. Dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa lam tatlub lahu 'iwadan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita pada pagi ini, grup infak darsa, grup infak masjid darsa 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, hamba Allah Bukit Minyak, Lina Alina, Wana Marikan, Alina Abu Bakar, Azmi Sekuaga, Kak Ani Sekuaga, Kak Nur Azhar Selangor, hamba Allah Berlis, Haji Zalizan Rozita dan keluarga, Syidan anak-anak Parik Bunta, Perak, hamba Allah dan keluarga, Kuala Terengganu, hamba Allah Cheng Melaka. Allah kabul hajat-hajat mereka. Amin. Allah angkat kedudukan mereka. Amin. Allah bersihkan hati mereka. Amin. Allah jauhkan mereka daripada kemurkaannya. Amin. Allah dekatkan dengan syurga dia. Amin. Allah dekatkan dengan keredaannya. Amin. Allah jauhkan daripada malapetaka dan bala dunia. Amin. Dan juga akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam tughfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم.